Kita ke informasi lainnya, saudara. Banjirop masih merendam permukiman warga kampung nelayan Muara Angke hingga Minggu malam. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Beginilah kondisi banjirop yang masih menggenangi ruas jalan dermaga ujung 2 Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara pada Minggu malam. Meski ketinggian air tidak separah pada siang hari, banjirop ini mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, banjirop di hari ketiga ini adalah yang paling parah. Pasalnya, 2 hari sebelumnya, banjir biasanya surut pada sore hari. Namun di hari ketiga, banjirop belum surut hingga malam hari.